Halo sahabat beta, bagaimana kabar hari ini? Semoga sahabat beta selalu diberikan kesehatan. Sahabat beta, hari ini saya berada di Desa Wonosoco, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Jadi hari ini saya ada informasi bahwa ada seorang anak yang dia mengerjakan penilaian tengah semester atau PTS sambil mengembala kambing. Jadi saat ini saya sudah berada di Desa Wonosoco. Memang benar untuk sinyal di sini cukup sulit ya sahabat. Memang saya coba cek, saya dengan jaringan provider XL dan Indosat di sini cukup sulit memang sahabat. Dan menurut beberapa informasi yang saya terima, bahwasanya untuk biasanya mereka mengakses internet memang menggunakan jaringan WiFi yang sudah disediakan pihak sekolah atau fasilitas-fasilitas umum di Desa Wonosoco. Jadi bagaimana proses kegiatan PTS atau penilaian tengah semester, bagaimana proses siswa yang informasinya dia mengerjakan sambil mengembala kambing, ikut terus liputan saya. Kita, saya hari ini sudah di alas Desa Wonosoco, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Jadi tempat di belakang saya itu Rohmat, dia sedang mengerjakan PTS sambil mengembala kambing di tempatnya di samping kawasan wisata Wonosoco, sahabat ya. Dia memang sering mengembala kambing untuk membantu orang tuanya. Di samping itu, karena ada tugas dari sekolah untuk mengerjakan PTS yang hari ini, yakni pelajaran agama Islam, dia harus mengembala sambil mengerjakannya. Jadi bagaimana pihak sekolah juga menanggapi tentang kegiatan aktivitas sekolah yang memang sulit sinyal ya sahabat di daerah Wonosoco ini. Itu sebelumnya saya. Matine sedang ngapain Matine, Mat? Mengerjakan ulangan tengah semester. Kok dikerjakan di sini, kenapa? Sambil mengembala. Mengembala apa, Mat? Kambing. Di sana memang mengembala kambing terus ya? Iya. Ada berapa kambing yang sini digembala? Satu. Punya berapa kambing? Punya 8. Punya 8. Terus, Mat, kenapa kok mengerjakan sambil mengembala, Mat? Membantu ibu di rumah. Memang mendapat tugas ibu untuk mengembala ya, Mat? Ya. Bu, untuk siswa sendiri yang sambil mengembala kambing ini, Bu, Nur Rahmat, Bu, itu gimana, Bu, orangnya, Bu? Untuk Nur Rahmat sendiri, kalau memang dari keluarga, memang dia itu sangat menengah ke bawah nggih. Tapi untuk semangat belajarnya itu luar biasa sekali, tetap semangat meskipun dia dari golongan keluarga yang memang di bawah, baik menengah ke bawah. Dia harus membantu orang tuanya, juga harus belajar menyelesaikan tugas di sekolah.
Memang kesehariannya memang mengembala kambing ya, Bu? Iya, yes, di samping mengembala kambing, dia juga kadang mencari ikan ataupun mencari burung untuk dijual biar bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarga juga. Dia juga membantu orang tuanya. Berapa bersaudara? Dua. Ini anak satu. Pertama. Jadi sahabat beta, itulah liburan saya hari ini di Desa Wonosoco, Kecamatan Kudaan, Kabupaten Kudus. Tadi saya mengikuti aktivitas Rohmat, yakni siswa dari SMPN 31 Atap Kudaan. Lokasi sekolahnya yakni di Desa Wonosoco, Kecamatan Kudaan, Kabupaten Kudus. Dia memang di kawasan sini, yakni kawasan yang cukup sulit untuk mengakses sinyal. Mereka bisa mengakses namun dengan wifi atau fasilitas yang sudah disediakan pihak sekolah di sekolahnya. Namun pihak sekolah pun menerapkan kegiatan penilaian tengah semester atau PTS dengan secara luring, luar jaringan. Artinya guru datang ke atau siswa diminta ke sekolah untuk mengambil soal, setelah itu siswa diminta untuk pulang kembali untuk mengerjakan soal tersebut. Namun berbeda dengan siswa yang bernama Rohmat, karena dia punya kewajiban atau punya tanggung jawab dari orang tua untuk mengembala kambing setiap harinya, jadi dia mengerjakan tugas PTS tersebut di tempat yang dibiasakan untuk mengembala kambing. Jadi itulah liputan saya hari ini, semoga bisa memberikan manfaat dan referensi bagi sahabat-sahabat semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel DBTA TV.